kira kita tidak akan pernah tahu pasti mengenai keadaan para pendekar kita. Seperti Kalyana Tantri, Pandu Seta, Danang Sagita, atau keadaan Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda. Kalau kita tidak segera mengirimkan utusan untuk mengetahui keadaan mereka, Anadapati. Ya, mengirim utusan itu pasti Paman Rikmaseta. Tapi siapa yang harus kita kirim? Itulah yang harus kita pertimbangkan. Saya tidak mau karena mengirim seseorang mengakibatkan berkurangnya kekuatan kita. Ingat, musuh yang kita hadapi bukan saja Prabu Baka, Segaon Lanang, dan kelompok Singa Mandala, tapi kita masih diancam oleh musuh-musuh kita yang lain. Sekang Baplang yang saat ini sudah sangat dekat dengan kita karena dia sudah berada di Saupitu atau Pusar Angin. Sang Raja Samuka yang di dalamnya ada Singa Maruta yang sangat tahu seluruh kekuatan kita. Betul, ya. Gusti Patih. Untuk itu, saya harus mengirim orang yang tepat. Gusti Patih. Saya bersedia kalau memang saya yang harus berangkat. Maaf, Nyi Jantur. Sihir Nyi Jantur saat ini sangat diperlukan oleh Malapati. Ingat, Nyi, musuh yang akan datang bukan saja berilmu tinggi, juga para penyihir. Nyi Jantur tetap tinggal di sini. Saya bersedia berangkat, Gusti Patih. Baik dengan Ratri atau tanpa Ratri Pramudita. Ratri Pramudita lah yang akan berangkat. Ratri Pramudita. Saya, Gusti Patih. Susul mereka. Katakan bahwa perang kita dengan Prabu Baka, Segaon Lanang, dan Singa Mandala sudah berakhir. Kalau kerusuhan sudah bisa diatasi, lebih baik cepat kembali. Baik, Gusti Patih. Berangkat. Iya. Ratri. Iya, Kakang. Saya tidak akan lama, Kakang. Aku mengerti. Nah, hati-hati. Iya. Saya mengundur Restu, Gusti Patih. Inilah yang aku cari. Mudah-mudahan mereka masih ada di sini. Hah! Hah!
Bagaimana? Iya, kita ikuti terus sampai tahu apa yang dia cari. Iya. Ayo. Ayo. Para pendekar utusan Gusti Batik Madrim itu hanya sebentar di sini. Tidak sampai setengah hari para perusuh itu dibabat habis, Nini. Iya, Nini. Iya. Kini desa kami kembali tenang, tentram seperti sedia kala. Lalu pendekar mereka itu pergi kemana, Kilurah? Mereka ke sana, ke desa Gedung Giri. Di sana juga ada kerusuhan. Kalau begitu, saya terima kasih. Saya akan menyusul mereka ke sana. Iya, baik. Terima kasih. Selamat jalan, Nini. Iya. Malwapati benar-benar kosong. Hanya Batik Madrimlah yang ada. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pendekar tadi cuma sendirian. Apa salahnya kalau kita coba ringkus? Hilang Padmasari dapat berarti Prabu Dita. Ya, setuju. Ayo. Ayo. Baiknya kita potong jalan. Kita jaga dia. Kita lewat sini. Bagus. Ayo. Ya. Ayo. Ha. 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 Ikuti kami dulu. Nanti kamu akan tahu siapa kami. Ikut. Ikut kemana? Hei, ayo jawab. Tinggalkan saja dia. Iya. Dia tidak teman. Iya. Ayo. Ayo. Kalian. Untuk apa kalian bertengkar dengan pendekar perempuan itu kalau akhirnya kalah? Kenapa tidak kalian buntuti saja sehingga kalian bisa melihat dengan mata kepala sendiri tentang pendekar dan perwira Malwapati itu berada? Sebab,
Kalau mereka masih ada di desa Kedunggiri seperti yang dikatakan oleh kepala desa itu, artinya Maluwapati benar-benar kosong. Kalau Maluwapati kosong, apa salahnya kita menyerang? Maafkan kami, Guru. Hei, ini bukan di Padepokan lagi, tapi kerajaan Sawopito. Aku sudah duduk di singgasana. Jadi panggil aku Sang Prabu. Dan kalian masing-masing sebagai Patin Jobo. Dan kamu Patin Jero. Iya, Sang Prabu. Terima kasih atas pengangkatan saya sebagai patih dalam Sawopito. Dan saya juga mengaturkan terima kasih, Sang Prabu. Saya sangat senang sekali dengan jabatan saya sebagai patih luar Sawopito. Berterima kasihlah pada Yang Mulia Raja Siluman Girnaseba. Sebab yang memberikan jabatan itu adalah sesembahan kita, Sang Girnaseba. Terima kasih Yang Mulia Girnaseba. Terima kasih, Yang Mulia Grenda Seba. Nah, kita tinggal menunggu pengukuhanku sebagai raja dan kalian sebagai patih. Kukuhkan kamu sebagai Raja Sawopito. Kamu bergelar Sang Prabu Dono Bahu Senggang Bablang. Pasang telinga, hei Raja Samuka. Raja Samuka, lihat apa yang terjadi di bawah sana. Jangan kamu tertidur. Ayo lihat, pergilah ke kaca penggawa. Lihat apa yang terjadi di bawah sana. Kejar rupa. Hari ini juga kalian aku kukuhkan sebagai Patih Jobo dan Patih Jero Sawopito. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Raja Samuka? Iya, Yang Mulia. Saya tahu. Bagus. Kalau begitu, kerjakan. Baik, Yang Mulia. Prajurit! Ada perintah apa, Sang Prabu? Panggilkan putraku dan Patih Membakala ke sini. Cepat! Baik, Sang Prabu. Prabu, seperti ada yang datang. Tapi kami tidak merasakan apa-apa, Sang Prabu. Iya, benar, Sang Prabu. Kamu benar, Senggang Bablang. Memang ada yang datang. Coba kamu lihat. Sebab kami Girnda Seba.
Siapa kamu? Aku yang harus bertanya siapa kalian. Karena kalian berada di atas wilayahku. Aku Raja Saputra, putra mahkota Puser Angin. Mau apa kalian ke sini? Romo Dewaji junjungan kami meminta kalian bergabung dengan kami. Iya. Atau kami akan menghancurkan kalian. Kalian pikir kalian siapa? Ingat, Sekang Baplang, kami datang untuk bergabung. Rubah! Pinja! Habisi mereka! Baik, Sekang Baplang. Terima kasih sesembahan kami. Terima kasih atas pelajaran yang guru berikan kepada mereka. Ya, tapi kalian harus tetap waspada. Suatu saat mereka akan kembali lagi ke sini. Grinda Seba! Grinda Seba! Siapa itu Grinda Seba? Sehingga puja-puji pengikutnya sampai menembus kemari. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Jangan sampai kita terjebak. Kalian mengikuti kami. Kenapa kami dikatakan?
Nirwana yang abadi, Sukma Anggara Murka yang akan selalu ada dan tidak akan pernah mati, Sukma yang telah mengukir kehidupanku dan kehidupan para penganutmu. Katakan padaku, katakan kepada Raja Samuka ciptaanmu, kenapa ada Gerinda Seba? Kenapa ada Sengkang Baplang? Kenapa ada kekuatan lain yang selalu membayang-bayangi kekuatanku? Kenapa? Kamu ingin tahu kenapa ada Gerinda Seba dan Sengkang Baplang, Raja Samuka? Iya, Sang Sukma Rawana Raja. Jangan kaget kalau sesudah ini akan muncul kekuatan baru dari kelompok hitam yang akan berlomba bangkit. Kenapa itu harus terjadi? Karena memang harus terjadi. Kenapa? Bagaimana bisa menghancurkan yang putih kalau kelompok hitam hanya yang itu-itu juga? Tapi yang hitam selalu tak bisa bersatu, selalu ingin mengalahkan hitam yang lain. Kalau begini terus, apa tidak akan hancur kita semua nanti? Maka dari itu, jadilah yang terkuat. Telah kuberi kamu kesaktian dan kekuatan. Telah kuberi kamu Raja Saputra, putra mahkota yang akan selalu setia menjadi bentengmu. Telah kuberi kamu Patih Mempakala, yang kecuali sakti Mandraguna juga bisa merubah-rubah wujud sesuai dengan kehendakmu. Apa ini belum cukup? Cukup. Cukup yang mulia. Kalau begitu, manfaatkan semua yang telah aku berikan padamu dengan baik. Semoga tokoh hitam ciptaan Rahwana Raja menjadi tokoh hitam yang paling kuat dan disegani. Siapa mereka? Tapi siapapun mereka, kita harus bisa lolos dari tempat ini. Bagaimana bisa lepas dari rantai ini? Rantai ini punya kekuatan sama seperti kalung Sengkang Baplang. Lihat. Jangan macam-macam dulu, Pak Masari. Jangan membuat mereka curiga atau melakukan sesuatu kepada kita. Lokahita, kita bisa mencabut tongkat ini. Iya, tunggu. Iya, bisa. Kita satukan tenaga dalam. Rantai akan kendor dan kita bisa lolos. Ayo, kita lakukan. Siapkan tenaga dalammu. Kalian inginkan darah kalian, darah pendekar wanita. Untuk apa?
untuk menyempurnakan sosok kami sebagai manusia. Kalian siluman. Tapi sebagian dari tubuh kami sudah manusia. Untuk menjadi manusia, kami butuh darah segar kalian. Romo ingin menjadi yang terkuat dan disegani. Romo harus hanya mendengar saran atau nasihat dari mereka yang telah disiapkan khusus untuk mendampingi Romo. Apa? Jadi aku hanya harus mendengar kamu? Membakala, Wingko Manik dan... Iya, Romo Dewaji. Lalu Bahadur dan Singa Maruta, apa mereka tidak boleh didengar? Mohon maaf, Romo. Mereka itu unsur luar, Romo. Kita tidak tahu persis siapa mereka dan apa sebenarnya yang ada di dalam diri mereka. Membakala. Iya, Yang Mulia. Kamu menyuruh putraku untuk berbicara seperti itu? Tidak, Yang Mulia. Tapi kamu pasti mendukung dan membenarkan kata-katanya, kan? Mohon maaf, Yang Mulia. Saya memang mendukung dan membenarkan pendapat Putra Paduka. Saya kira memang tidak ada salahnya kalau kita menaruh curiga pada orang luar, termasuk Singa Maruta dan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Loki. Belum apa-apa Putra Mahkota dan Patih itu sudah punya mulai curiga pada kita. Kita harus lebih bisa berhati-hati. Ya, kita memang harus lebih hati-hati. Tapi jangan khawatir. Saya punya cara untuk bisa menggugurkan pendapat mereka. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya.
kami tidak menerima kedatanganmu. Aku, kami Tuo, dan seluruh warga desa Gedung Giri siap menghadapimu, Durgandini. Loh, Durgandini? Nanti dulu, ini pasti kekeliruan. Kalau begitu, kau pasti Gendrawani. Tangkap! Hei, sabar dulu. Dengar penjelasanku. Tidak perlu. Aku Anom. Kami Tuo Gedung Giri. Sabar, Atri Parmudita, sabar. Gusti Senopati. Dia Atri Parmudita, pendekar aliran putih, utusan Malopati. Sudah berkali-kali kukatakan, musuh yang harus kalian waspadai itu Durgandini, perempuan setengah tua, dan Gendrawani, sang penyihir. Kenapa main serak? Kenapa tidak kalian dengar dulu penjelasannya? Maafkan kami, Gusti. Maafkan kami, pendekar hati Pramudita. Maafkan. Sudah-sudah. Lain kali jangan terjadi lagi. Tuan Senopati. Iya, Ratri. Saya kesini diutus oleh Gusti Pati Batik Madrim. Iya, saya mengerti. Menurut perhitungan, seharusnya kembali ke Malopati. Tapi entahlah. Padam kerusuhan di sini, terjadi kerusuhan di tempat lain. Bagaimana bisa pulang kalau kerusuhan belum tuntas dipadamkan? Sekarang masih ada satu desa lagi yang harus ditangani. Ayo, sebaiknya kita bantu mereka. Baik, Gusti. Ayo. Ada yang tahu kenapa Bopo Suca Cendawa tidak hadir dalam pertemuan ini? Kami tidak tahu, Nyi Ratu. Kamu Lowo Abang? Saya juga tidak tahu, Nyi Ratu. Itu karena Bopo belum mau mengakui keratuan saya. Beliau belum mau mengakui keratuan Nyi Ratu? Iya. Itu Bopo ucapkan ketika saya undang dalam menghadiri pertemuan ini. Aku tidak akan pernah mengakui keratuanmu, Gendrawani, sebelum kamu buktikan bahwa kamu benar-benar ratu. Kenapa Bopo bicara begitu? Untuk menjadi seorang ratu, tidak hanya cukup dengan adanya patih dan penggawa. Seorang ratu harus diakui oleh para raja dan ratu yang ada di sekitar kita. Aku memang belum mendapat pengakuan dari raja dan ratu tetangga. Tapi, apa peduliku? Aku yakin setelah kita berhasil merebut dan mengalahkan Malwapati, maka pengakuan itu akan datang sendiri. Ya, Nyi Ratu, saya setuju itu. Tak bisa kubayangkan betapa para raja dan ratu datang mengucapkan selamat padaku, mengakui aku sebagai ratu yang ternyata lebih hebat dan lebih tinggi dari mereka. Jangan khawatir, Nyi Ratu. Impian Nyi Ratu akan segera terwujud. Nah, itu. Itu yang harus terjadi. Bagaimana dengan para prajuritku? Manusia kelelawar dan manusia siluman. Mereka siap berperang? Siap untuk diberangkatkan kapan saja, Nyi Ratu. Bagus. Karena sekarang aku sudah tidak punya elang emas, apa salahnya kalau di antara kalian kuangkat, kujadikan mata-mata? Saya sanggup jadi mata-mata, Nyi Ratu. Ya, kami sanggup, Nyi Ratu. Kami sanggup, kami sanggup, kami sanggup. Kalau begitu, kamu? Ah?
Aku? Kamu kujadikan mata-mata, Lowo Enong. Ayo, siap, Nyi Ratu. Berangkat sekarang. Selidiki keadaan Mawapati. Lihat kekuatannya dan amati titik-titik kelemahannya. Baik, Nyi Ratu. Bopo masih bisa menciptakan elang emas lagi kalau kamu mau. Kenapa kamu kirim Lowo Enom yang tidak berpengalaman? Bopo, kalau memang Bopo tahu Lowo Enom tidak berpengalaman, kenapa Bopo tidak cegah penugasannya? Dan kalau memang Bopo masih bisa menciptakan elang emas baru, kenapa Bopo tidak tawarkan sebelumnya? Gendrawani, jangan gegabah menyerang Malwapati kalau kamu tidak punya sekutu. Bopo, kita punya Lowo Abang. Kekuatannya belum teruji, Gendrawani. Kenapa Bopo selalu meragukan saya? Karena sampai hari ini Bopo belum melihat kepemimpinan dan keratuanmu yang sebenarnya. Kamu masih meledak-ledak tidak karuan. Aku tidak suka ini. Kamu lihat itu rupa? Apa? Itu kelelawar. Iya, lihat. Kamu lihat keanehannya tidak? Iya, kelelawar terbang siang di atas Malwapati. Itu yang aneh. Jelas itu kelelawar mata-mata. Kita harus mengambil keuntungan darinya. Ayo rupa, tangkap dia. Siluman itu pasti dari dalam dirinya sendiri. Iya. Kalau begitu, kita buat dia terjepit. Lalu kita tekan kayu itu ke dalam tubuhnya. Malwapati kosong? Iya, Gusti Prabu. Iya. Bagus. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera menyerang Malwapati. Iya, Gusti Prabu. Kami setuju. Panggil Sudah Wirat, Uyut Sawega, dan Pria Mitra ke sini. Sudah saatnya mereka mengetahui tugas mereka yang sebenarnya. Apa? Ada apa ini? Kenapa Lowo Enom belum pulang? Apa yang sudah terjadi? Bagaimana kalau salah satu dari kami menyusul? Menyusul? Mau menyusul Bangkai? Bangkai? Maksud Bopo? Dia sudah mati. Siapa pembunuhnya? Prajurit Mawapati? Bopo tidak bisa melihat dengan jelas siapa pembunuhnya. Tapi yang terekam di dalam bokor emas kembang setaman adalah sepotong kayu yang menancap di dadanya. Gagal lagi. Kamu akan selalu gagal kalau kamu tidak mau mendengar nasihat Bob. Papa, tunggu Papa. Papa, kenapa Bopo pergi begitu saja tadi? Bopo. Bopo kecewa pada saya. Dan sudah tidak mau lagi membantu saya.
Siapa bilang begitu, anakku? Habis Bapak marah-marah terus. Bapak mau meninggalkan saya. Anakku. Bapak. Mana mungkin Bapak meninggalkan anak tercinta satu-satunya. Tapi belakangan ini... Itu karena kamu keras kepala. Itu karena kamu tidak mau mendengar Bopo. Terbukti, kematian Lowo Enom adalah contoh kegagalan terakhir dari sifat keras kepalamu. Iya. Bopo ada cara lain. Katakan pada saya, Bopo. Kita menguasai ilmu Malih Rupo Membojalmu. Kenapa tidak kita manfaatkan itu? Bopo, kita pernah gagal ketika memalihwarnokan si Hitam menjadi Prabu Angling Dharma. Bopo ingat itu. Siapa para kalian? Lepas! Kurang ajar. Kaget melihat kepulanganku. Batik Madrim, kukira kau... Kamu kira Batik Madrim sudah mati karena penyerang-penyerang gelap itu? Batik Madrim masih hidup. Juga junjunganku Prabu Angling Dharma. Beliau juga masih hidup. Dinda Prabu. Hei! Arahkan pada kalian. Lepaskan ke arah mereka. Ayo! Ayo! Hei, Kisana. Haruskah ditunjukkan kepada mereka? Siapa kamu ini sebenarnya? Sudah kepala basah. Mari kita tunjukkan. Siapa yang terkuat di antara kita? Kacau Mahapati. Aku tidak akan menjawab. Kamu pasti ada hubungannya dengan penyerang-penyerang berjubah itu kan? Siapa mereka itu? Aku tidak akan menjawab. Keris Pulang Geni. Kita memang gagal saat itu. Itu karena kesalahan si Hitam yang kita utus. Lalu, siapa Bopo yang kira-kira kita utus sebagai mata-mata? Lowo Abang. Lowo Abang? Iya. Iya. Ini kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuan dan kesetiaannya. Panggil dia kemari. Ayo cepat. Iya, Bu. Ayo, iya. Sudah, Wirat. Uitsa Vega dan kamu, Priamitra. Kalian tahu kenapa kalian aku panggil kemari? Tidak tahu. Kalian akan berperang melawan Maluwapati. Tidak!
Kenapa tidak? Aku tidak mau lagi bermusuhan dengan Prabu Angling Dharma dan Malwapati. Jadi tidak mungkin aku memeranginya. Ingat, kamu terikat kalung penundukku, Sudawirat. Apa kamu yakin kalung ini akan selamanya di leherku? Hah? Rasakan. Rasakan kulepaskan kalian sebelum kalian menyatakan kesediaan. Kamu lupa pada istrimu sedang berat. Kamu lupa pada bayimu. Apa maksudmu? Istri dan bayimu yang sampai saat ini belum kembali, ia akan merasakan jeratan yang sama. Tapi mereka sudah tidak dalam kekuasaanmu, Senggang Paplang. Selama kalian masih di leher mereka, mereka tetap dalam kekuasaanku. Mau kubuat mereka terjadi seperti kamu sekarang? Bagaimana? Jangan! Kamu lakukan apapun pada istri dan anakku. Kalau begitu, patuhi perintahku untuk perang. Iya, saya akan berperang melawan Malwapati. Dan kalian, bagus. Itu yang aku tunggu. Iya. Endah Seba, aku mohon restumu untuk memulai perang. Saya sudah melakukan kesalahan besar, Priamitra. Yang kamu maksud dengan melakukan kesalahan besar, apakah karena kita terpaksa tunduk pada Senggang Paplang untuk ikut berperang melawan Malwapati? Ya. Kalau tidak begitu, kita akan disiksa terus dan tidak mungkin bisa keluar dari ruangan tahanan bawah tanah ini. Apa setelah ikut berperang dengan Sekang Baplang, kita akan terlepas dari ikatan ini, dari ikatan kalung ini? Saya tidak tahu pasti, tapi dengan ikut terjun langsung ke kancah perang memungkinkan segalanya, Priamitra. Apa itu? Kesempatan untuk lari. Jangan khawatir, kita akan menjadikan medan pertempuran sebagai satu-satunya tempat untuk lari. Tak ada tempat lain kecuali itu. Kenapa saya harus jadi mata-mata ke Malwapati? Mengapa? Kamu melihat seseorang, Suliwa? Tidak, Nyi. Tapi saya merasa ada sesuatu yang menyusup ke sini, Nyi. Aku juga merasakan hal yang sama. Kelelawar, Nyi. Soca cendawa ini. Kelelawar itu pasti suruhan Soca Cendawa. Itu kan
Tidak boleh itu. Wah, sebentar. Pedangku ini bagus, Mek. Wah, asik juga permainannya. Baik, ikut. Tidak. Wah, ambil tuh yang itu. Sudah. Wah, bingung aku. Ambil itu. Ada apa, Nyi? Apakah kalian tidak mencium bau kelelawar? Hah? Kelelawar? Tidak, Nyi. Ya sudah. Kalau begitu, berarti kelelawarnya itu tidak ada. Prajurit kok bau kelelawar? Busuk lagi. Hei, kamu suruhan Soca Cendawa, tapi boleh juga. Kelihatannya anak buah Soca Cendawa dan Gendrawani, ya? Gendrawani. Tapi sudahlah, ayo. Kamu berhadapan langsung dengan Nyi Jantur? Iya, Nyi Ratu. Juga dengan Pendekar Suliwa. Oh, berarti Malwapati tidak kosong sama sekali. Ada Batik Madrim, Nyi Jantur dan Suliwa. Bagaimana, Bopo? Apa kita perlu membatalkan penyerangan? Untuk sementara ini, ya. Seperti yang sudah aku katakan berkali-kali, kita perlu sekutu. 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 Tapi, dengan siapa kita harus bersekutu? Coba ingat-ingat pada tiga putri Segawon Lanang. Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Mereka pernah menawarkan kerjasama. Kenapa tidak dengan mereka kita bersekutu? Oh, iya, Bopo benar. Tapi, di mana mereka? Apa mereka masih mau bekerja sama, Bopo? Bopo yakin, mereka pasti mau bekerja sama. Tapi, untuk menemui mereka... Dia ada di sini. Raung Segawon Lanang mengandung kepedihan. Kelihatannya dia kehilangan ketiga putrinya. Dia meratap memanggil mereka.
Kenapa dia kehilangan Bopo? Tunggu, pertanyaan itu akan terjawab. Segawonlana, Sang Prabu, bagaimana? Sudah kamu temukan putriku? Belum, Sang Prabu. Mencium jejaknya saja saya belum. Kenapa belum? Kenapa saya yang selalu disalahkan? Sang Prabu yang membuat mereka menjadi korban sihir Nyi Jatuh. Dan Sang Prabu pulalah yang membuat mereka menjadi tiga kupu-kupu. Saya kira Sang Prabulah yang harus menemukan mereka. Jangan mengandalkan saya terus. Tiga putri itu menjadi korban sihir Nyi Jantur. Mereka menjadi kupu-kupu. Kalau sihirnya benar sihir Nyi Jantur, Bopo pasti bisa melacak keberadaan ketiga kupu-kupu itu. Iya, kamu benar. Bopo bahkan bisa memanggil dan membatalkan sihir Nyi Jantur. Tunggu dulu. Coba lihat. Prabu mau bicara apa lagi? Gua ngejar kamu segawat lanang. Kenapa kamu tidak henti-hentinya menyalahkan aku? Jelas Sang Prabu yang salah. Ini kesempatan bagus untuk merangkul mereka. Maksud Bopo? Kedua-duanya kita ajak ke sini. Mereka musuh bebuyutan Angling Dharma. Kalau Bopo bisa melepaskan tiga putri mereka dari sihir Nyi Jantur, sebuah kekuatan luar biasa akan berpihak pada kita. Tapi benarkah Bopo bisa melepaskan ketiga putri itu dari sihir Nyi Jantur? Kitab sihir yang kita pelajari sama. Apa susahnya? Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Lerai dan panggil mereka ke sini. Katakan bahwa Soca Cendawa akan menolong mereka. Iya. Yeah. Saya tidak setuju kalau ada unsur luar masuk lagi ke sini. Kenapa? Saya tidak mau kalau akhirnya mereka menyudutkan kedudukan Niratu. Tapi kita perlu sekutu loh, Abang. Niratu Gendrawani. Tugasmu sekarang membuka sekat gaib yang kamu buat, Lowo Abang. Bukan untuk membantah. Baik, Bopo. Tapi kalau nantinya Segawan Lanang dan Prabu Baka menjadi musuh dalam selimut, saya tidak ikut bertanggung jawab. Bopo. Sekarang pergi. Lerai dan ajak mereka ke sini. Tapi... Jangan khawatir. Mereka cukup mengenalku. Mereka pasti bersedia ke sini. Sebut saja nama Bopomu. Iya. Baik, Bopo. Cukup. Siapa kamu? Kenapa berani menghentikan perkelahian kami? Saya Ratu Gendrawani, putri tunggal Bopo Soca Cendawa.
Bopo sudah sangat mengenal Sang Prabu, juga Paman Segawan Lana. Soca Cendawa, di mana dia? Apa saya bisa menemuinya? Hei, kita tidak ada urusan dengan Soca Cendawa, Segawan Lanang. Sang Prabu lupa, kita justru sangat berurusan dengan Soca Cendawa. Kenapa? Karena Soca Cendawa adalah murid Nyi Jantur, Sang Prabu. Kakang Soca Cendawa pasti bisa menolong kita, membebaskan putri kita dari sihir Nyi Jantur. Ya, itu yang Bopo tawarkan kepada Paman, juga kepada Sang Prabu. Kalau berminat, mari ikut saya. Tapi kalau tidak, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Gendrawan, cantik juga anak Soca Cendawa. Bagaimana Sang Prabu? Oh ya, tentu saja aku ikut. Tidak ada salahnya kalau kita menerima ajakan baik sahabat lama, ya kan? Silakan, ayo. Ayo. Ini jalan menuju kemana? Lihat, sepertinya ada rumah di sana. Kenapa kita tidak coba ke sana? Bagus juga, tapi ayo. Ayo. Katanya kosong, Fatma. Kita masuk. Siapa tahu kita bisa menginap bareng semalam. Lagi pula, hari sudah sore loka kita. Ayo. Kadipaten Tambak Moyo itu di bawah Malwapati. Ya, aku tahu. Berarti kalian ini
para pencuri kayu. Penebang liar. Tangkap mereka. Tadi menyebut-nyebut Adipati Tambak Moyo, ha? Iya. Kalian penebang-penebang liar yang dicari oleh Kanjeng Adipati. Ampuni kami. Iya. Kalian akan kubawa ke sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kami pasrah.